Halo, assalamualaikum teman-teman Dora Vlog, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini, wah panas banget teman-teman. Ini adalah part kedua dari video Indonesia Jimny Festival 2023 di sirkuit Sentul. Ini sebenarnya belum jam 12 ya, jam 11, tapi udah teriknya kayak benar-benar persis di atas kepala nih. Sementara gue jam segini udah mulai muter ngevlog buat ngelanjutin dan ngebayar rasa penasaran teman-teman semua. Nah sekarang ini yang ada di depan gua ini ada beberapa Jimny Adventure yang baru aja parkir sambil mereka pada mau gelar flysheet nih. Ini Jimny-nya Om Yudi Suganda. Kemarin part 1 kita udah sempat kasih bocoran bahwa kita berdua akan bikin videonya nih nanti nih, review mobil yang menjadi leader dari IOX Pala 2023. Jadi leadernya Jimny, mobil IOX yang ikut banyak mobil-mobil gede, tapi ternyata leadernya adalah sebuah Jimny. Terus ini ada beberapa mobil Jimny Long yang lain, miliknya Om Gita Sapta Adi. Oke, kita akan lihat dulu. Ini dia mobil yang satunya lagi. Kalau yang ini basicnya adalah Caribbean, yang orange tadi Jimny BRI. Nah, ini JB74 yang sempat kita review. Teman-teman mungkin udah pada nonton videonya, kalau belum bisa lihat reviewnya, dan ada video yang pas gua camping sama Diva ya, sama istri gua. Pagi Om Botek. Selamat pagi. Ini yang satu lagi sama Jimny Longnya Om Gita. Jadi kurang lebih Om Gita ini bawa ada Jimny Longnya ada dua, satu JB74 dan Caribbean. Sebentar, ini kita mau nyapa dulu, ada Om Acong. Halo. Jadi sebelum adanya Indonesia Jimny Festival, ada logo turun dulu. Oh iya benar. Orang tua dikerjain. Pertama dulu kalau kita ngomongin kumpul-kumpul yang boleh dibilang nasional untuk Jimny itu Banjir Jimny ya. Banjir Jimny, gue masih inget bulannya Agustus 2010. Wah, udah belasan tahun yang lalu ya. Iya, itu di Grand Wisata Bekasi. Wah, iya. Nggak kerasa. Bukannya ya? Bukannya lu jadi track masternya? Enggak, bukan. Waktu itu, gua pas lagi ada event balap. Gua iya. Yang di Bekasi ya. Bekasi, di Grand Wisata. Iya, yang pas itu gua nggak datang. Tapi anak-anak, teman-teman datang semua. Pada bikin track. Datang semua. Pada bikin track. Dan alhamdulillah juga kita hampir, nggak hampir sih ya. Udah gua hitung 431 Jimny. 431 Jimny. Oke. Ini semoga kali ini bisa lebih ramai lagi ya, lebih banyak lagi ya. Sebetulnya kalau dibikin acara seperti ini lagi, itu kita lihat animo untuk Jimny sendiri itu sangat tinggi sekali sih di Indonesia sih. Tinggi banget. Jadi ini aja kalau nggak salah kan dari berbagai daerah ya. Benar. Dan dari Kalimantan, dari Sumatera, dari luar pulau-nya juga ada banyak. Jadi mereka itu mau loh. Dia bawa Jimny-nya itu dari Bengkulu itu gila. Wah, gokil. Itu gila itu. Teman-teman ada yang dari Sumatera Utara juga kan, sekitar Medan, daerah-daerah sekitar Sumatera banyak yang mereka pada ngegas Jimny-nya ke sini. Iya, gas. Antusias banget. Enggak digendong. Dari kemarin pas ketemu, wah, kayaknya baru datang, kayaknya capek banget, Om. Saya kira paling dari daerah mana, Om, ke sini. Cuman gua agak nyesel sih acara kayak gini. Tau enggak nyeselnya kenapa? Apa? Ntar Jimny makin mahal. Ya, kita gara-gara kayak gini acara Jimny kok jadi mahal. Itu kampret. Benar. Kita ambil serunya aja sekarang ya. Ini Yud. Ini kemarin udah kita kerjain. Nah. Jangan lupa kita akan review nanti. Oh, pasti kan? Dong. Nanti kita review bareng. Siap. Mobil Sirocar Pala. Sirocar Pala. Sedap. Silo banget lihat kaosnya. Oke, thank you. Oke. Thank you, Jess. Sekarang kita mau coba jalan-jalan dulu teman-teman, ngelihat ke bagian pedoknya ya. Sebenarnya bukan pedok ya, lapaknya. Kalau lagi di sirkuit bawahnya bilangnya semuanya dianggap pedok. Lapak-lapak yang ada di acara IJF ini nih.
ini dari yang paling ujung nih, ada garasi aksesoris gym nih, punyanya Om Arbi. Wih, banyak banget aksesorisnya. Lagi nggak ada Om Arbinya nih, kita sambil muter aja lagi. Mantap, mantap banget. Garasi Katana. Wah, ini sempat juga gue bikin video reviewnya ya, koleksi mobil ya. Jadi kalau Garasi Katana nih, spesialisasinya adalah ngejual katana-katana standar yang menurut gue kualitasnya oke banget. Asik. Neljep Coating dari Bandung. Oh, buat perintilan pakaian-pakaian yang otomotif. Oke, asik. TC. Sini ada Hennes aksesoris gym nih. Dari mulai grill, setirnya juga banyak koleksinya. Aduh, jadi pengen sama setirnya. Peleknya juga ganteng-ganteng. Nah, sekarang gue lagi ada di tendanya Exitos. Wih. Mereka bawa sasis ke sini yang ditempelin berbagai macam aksesoris produksi dari Exitos. The bumper, terus habis itu ini sports bar-nya ya. Roll cage dalam yang modelnya knockdown. Ada side rail-nya juga, torok slider ke bumper belakang. Mantap nih. Oh, ini juga ada si transfer case protector sama si lift kit-nya. Buat Jimny Gen 2 SJ410. Oke. Kita lihat dulu nih. Kayak mau jualan ayam ya, mau pecel lele di sini, teman-teman. Ya teman-teman, tadi kita udah selesai buat briefing peserta yang ikut track day-nya. Jadi bakal ada sekitaran 12 mobil kan ya, yang masuk ke dalam sirkuit Sentul. Setelah itu baru seluruh peserta di IJF masuk untuk parade rame-rame. Wah, bakalan oke banget ya. Kapan lagi tuh teman-teman? Suatu yang jarang banget ya terjadi. bentar, ada yang bikin salah fokus. Ini teman-teman mungkin tahu mobil ini. Ini adalah Jimny JB31 yang udah beberapa tahun nggak pernah dicuci nih teman-teman. Kita sempet waktu itu sedikit nge-review ya, pas ada di Equip Exitos nih, ternyata ada juga. Nah, sekarang ini mobilnya pada di sini soalnya barusan habis pembukaan untuk acara ini, jadi peresmiannya malah baru di hari ini, karena dari Suzuki Indonesia ya, dari Suzuki Indomobil itu juga emang datang ya ke sini. Nah, karena udah selesai buat openingnya, sekarang tinggal gua siap-siap untuk track day pakai gym rate, teman-teman. Ya udah, gua siap-siap dulu ya. Ya, jadi sekarang kita udah ada di bagian pit lane-nya, teman-teman. Udah kumpul semua di sini. Dan sebenarnya yang ikut ini juga berbagai macam ini ya, style ya. Nah, modifikasinya campur-campur semua nih. Jadi kita bakal bareng muterin sekitaran 3 lap jadinya. Sekitar 3 lap di sini soalnya acaranya masih padat, abis ini baru sekitar 500 mobil lebih bakal masuk. Jadi ini kita 3 lap untuk sebagai istilahnya apa ya, track day simbolis, pembukaan dari parade masuk ke sirkuit Sentul, ke tracknya. Ini gue pengen nyamperin dulu ke belakang sini. Ini ada mobilnya Om Irman dari bengkel Hashtag Garage ya, timnya AHSRT, teammate gue dulu nih. Asik banget teman-teman, pakai mesin K20. Dan ini adalah salah satu apa ya? Ya boleh dibilang Jimny terbaiknya di kelas G32 atau kelas 4 silinder yang di atas
kalau sekarang tuh di atas 1000 cc ya teman-teman, sampai batasnya 2500 cc. Kelas G32 kejuaraan speed off road. Nah, ini suhunya. Aduh, assalamualaikum. Halo. Om Gandhi. Waalaikumsalam. Siap, aduh, siap, maaf. Siap. Ini sambil merokok. Sorry. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Pengalaman luar biasa nih, Om ya. Benar. Bisa masuk ke sini ya. Nah, ini pengalaman juga. Saya juga pengen tahu Sentul kayak gimana. Yeah. Tapi saya percaya kalau JJ yang di sini udah pasti tahu lah. Enggak, Om. Kita sama-sama anak tanah. Iya, benar. Jadi sama-sama pengalaman ini nih. Baru juga nih. Makasih, Jay. Udah ikut saya di tempat ini juga. Siap. Bareng sama JJ juga nih. Saya makasih. Satu kehormatan juga sama JJ. Justru anak saya kehormatan saya. Ah, enggak juga. Buat saya kehormatannya. Sama-sama. Siap, teman-teman. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Siap. Ya, Om ya. Gimana Om Gandhi ini boleh bilang salah satu mentor off-road, terutama speed off-road, yang banyak ngajarin dan pengalamannya tuh banyak yang di-sharing. Akhirnya jadi terinspirasi dan sampai sekarang apa ya, boleh dibilang tetap menjadi sosok yang paling berjasa buat saya. Amin. Semoga. Di karir balap. Terima kasih, Jay. Sama-sama. Saya juga salut sama JJ. Sampai anak saya favorit banget ketemu JJ ini. Aduh, keren, Jay. Sukses untuk semuanya, Jay. Siap. Untuk semuanya, kita siap-siap bentar lagi track day ya. Oke, Om Gandhi. Siap. Makasih, Om. Bismillah, siap-siap teman-teman. Sejarah nih, pertama kali ada track day gym nih di Indonesia. Semoga lancar, insyaallah lancar. Benar-benar panas, dan ini benar-benar jam 12 siang teman-teman. Ya setengah satu ya sebenarnya, tapi intinya panas banget. Ya, jadi didinginin dulu AC-nya di dalam. Oke, kita mulai. Teman-teman, kita mulai aja track day-nya. Ini kita speed-nya akan speed yang boleh dibilang sebenarnya gentle aja ya, alias nggak terlalu ngebut. Tapi emang ngebut di gym-nya seberapa sih paling? Cuma tetap aja, ini kita lebih ke arah untuk bisa sama-sama ngedapetin momen sejarah ini, teman-teman. Jadi kurang lebih kita cruising speed-nya itu nggak sampai yang benar-benar boleh dibilang risiko tinggi. Kayak gue lari 40 aja sekarang, tapi walaupun hitungannya nggak kencang, cuma 40 km per jam sekarang, tapi emang momennya tuh yang lebih jauh, lebih priceless. Dan pakai gym nih rasanya bener-bener tracknya luas banget deh teman-teman. Kita lewatin curve-nya lumayan, pakai gym nih ngelawatin curve-nya itu yang merah putihnya, geradakannya berasa banget. Ke spion, benar-benar suasana yang jarang dilihat. Ada sekitaran 12 gym nih persis di belakang gua, yang mana mungkin ya biasanya ngelihatnya intinya bukan di dalam sirkuit aspal ya. Oke, kita coba ambil racing line-nya di sini.
ngomongin track day gym nih, sebenarnya salah satu inspirasinya adalah track day gym nih yang ada di Jepang, persisnya di sirkuit Tsukuba, dan itu benar-benar cukup menginspirasi banyak teman-teman pengguna gym nih di Indonesia untuk kenapa enggak nih gitu kan. Maksudnya ya ini adalah sesuatu hal yang baru, selama kita coba ngelakuinnya dengan safety ya mestinya bisa-bisa aja ya untuk kita dilakukan, untuk kita lakukan gitu. Dan sekarang menuju tikungan terakhir, lap terakhir. Luar biasa nih. Oke, menuju garis finish. Oke. Siap-siap. Garis finish di depan. Walaupun enggak dihitung waktu ya, teman-teman ya. Tapi luar biasa. Alhamdulillah. Sampai kita. Oke. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Teman-teman, kita sapa dulu senior kita. Tapi sulit juga ternyata ya, pakai mobil speed off road kita main di sentuh. Aduh, ampun dah, ampun. Mungkin jadinya juga sama kan? Iya, sama. Banyak AT ini, waduh. Iya, pakai AT. Tapi seru lah, kita bisa nyoba ya. Deh. Pengalamannya luar biasa ya. Keren banget, Jack. Keren banget. Aduh. Siap, siap, siap. Asik banget. Makasih banyak, Jack. Sama-sama, Om. Ya, jadi barusan teman-teman udah lihat, gua track day menggunakan gym brake. Rasanya benar-benar oke banget, teman-teman. Tarikannya enteng. Suhu dari mesinnya juga benar-benar stabil alias adem sepanjang gua gaspol. Kalau kalian penasaran, gua pakai oli mesin apa? Gua pakai Motul Multi Power. Dia bahan dasarnya sudah fully menggunakan teknosintes, di mana dia memiliki daya detergensi tinggi yang bisa membuat mesin yang sudah uzur kayak misalnya di gym ini tetap bisa bersih. Selain itu yang gua suka, dia memiliki daya penguapan yang rendah, teman-teman. Jadi tahu sendiri kan? Kalau di mesin-mesin lama, kayak misalnya di Jimny gini, komponen mesinnya mungkin ada yang udah tingkat kerenggangannya udah makin melebar. Itu yang biasanya ngebikin oli lebih cepat menguap. Tapi ya itu dia, dengan Motul Multi Power ini, dia juga bisa meminimalisir yang namanya penguapan oli. Jadi kalau kayak gua pakai di Jimny ini, boleh dibilang selain tenaganya lebih enak lagi, di satu sisi olinya lebih minim dari yang namanya penguapan. Jadi kalau kalian yang penasaran mungkin pengen ganti dengan Motul Multi Power di gymnya kalian, kalian tinggal kontak bengkel langganan kalian dan minta ganti dengan oli mantep ini. Oke, kita baru aja selesai sesi foto para driver track day-nya. Jadi sekarang ini kan baris di sini dulu. Nah, sementara peserta lain yang nggak ikut track day tadi, luar 13 mobil tuh semua pada masuk ke dalam track. Bakal jadi, boleh dibilang apa ya, jumlah mobil terbanyak kali ya di Sentul. Minimal yang menggunakan Jimny nih, terbanyak Jimny di dalam Sentul. Om Dado gimana tadi? Asik. Baik, asik, asik. Bumpy asik, dikit ya? Tapi asik. Asik ya? Asik. Berasanya kayak di dunia lain ya? Betul. Ganti agama. Nah, ini salah satu yang paling kencang, Om Luki. Asik gak? Asik dong. Asik ya? Lagi dong, lagi. Lagi ya? Nagi ya? Kita bikin acara lagi. Iya, nagi bener. Yeah. Kita coba you, nanti ya next ya. Oke, Om Luki. Siap. Thank you.
Oke, teman-teman, mungkin video untuk yang part kedua sampai di sini aja. Tapi sebelum kita berpisah, gue pengen kenalin ke teman-teman dari Skin Bodep nih, Bogor, Depok. Asik, rame banget. Jadi teman-teman dari Skin Bodep ini adalah salah satu yang paling rame ya. Komunitasnya paling rame nih. Mendukung. Paling mendukung juga, paling banyak supportnya. Soalnya tuan rumah juga ya Om ya. Iya. Tuan rumah juga. Semuanya pada kompak. Katanya walaupun orangnya caur-caur tapi hatinya melo ya. Hatinya melo. Mobilnya juga bervariasi teman-teman. Kita lihat sekilas ya teman-teman ya. Di sini ada JB74. Terus di sini ada Katana juga. Oh, ini ada yang ceritanya JA-nya juga. Rame ya. Yang mana yang ini? Wih. Keren banget deh. Satu-satunya di Indonesia. Iya. Itu sejarahnya, sejarahnya ada lasan potongan dimasukin di situ. Keren banget, keren banget. Kita ambil muter, lihat teman-teman. Wah, yang ini yang kayaknya paling overland nih. Oke, di sini paling jangkung juga ya. Ini dia teman-teman. Wah, salah satu tuan rumah yang paling ramai membernya. Tapi kayak ini paling spesial nih. Ini paling spesial nih. Spesial edisi. Ini termasuknya bingung ya mau dicaknya apa ya? Langka gitu. Langka ya. Langka. Langka nih. Ada yang bisa tebak nggak nih, teman-teman nih? Ini apa nih? Ini Jimmy dunia akhirat ini. Coba jelasin yang punya. Yang punya coba jelasin. Apa tuh Om? Coba gimana jadi? Nemu di mana gitu? Kayaknya sanggup depan kamera. Iya. Nemu di Bogor? Iya. Oh iya. Dirumpin. Dirumpin. Pelosok katanya. Itu nemunya. Coba ini lap dulu lah, lap. Gimana sih? Wah. Jadi ini dinamainnya apa Om? Jimmy apa? Covid. COVID. Jimmy Covid. Nah, kepanjangannya apa tuh? Country Vitara. Country Vitara. Ah. Woi, beneran ada stiker. Ini emblemnya nih, country. Oh, nah. Country, tapi body-bodinya kayak Vitara ya. Ya ini yang Karibiannya nih, Om. Ini ya. Karibiannya. Oke. Rame di sini, teman-teman. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu Om, mungkin kita akan tutup video ini. Terima kasih banyak. Iya, teman-teman Skin Bodep. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya buat video sekarang. Rame sih sebenarnya komunitas yang lain juga. Nah, akhirnya kita tutup di sini dan sekarang udah jam 5. Tinggal selesain closingnya aja di sana. Yang jelas terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dua part ini Indonesia Jimny Festival. Insya Allah menjadi momen yang bersejarah dan bisa terus berkelanjutan ya. Minimal teman-teman pengguna Jimny makin ramai di Indonesia dan industrinya semakin berkembang. Kita mau ngomongin bengkelnya, industri yang menyupportnya, komunitasnya semakin expanding lagi atau berkembang. Oke, teman-teman, sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.